Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Yarsi yang dibiayai Kemendikbudristek Dikti tahun 2024. Implementasi branding, artificial intelligence, dan tradisi berdesa dalam membangun kinerja inovasi Bumdesa Kadumane Pandeglang. Dipimpin oleh Ibu Prof. Dr. Endang Purwaningsih, SHM HUM MKN, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, dengan tim Bapak Muhammad Fatur Rahman, Eskom MKOM, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi, dan Bapak Dr. Basrowi, SEME, PhD, Pasca Sarjana Universitas Bina Bangsa. Didukung peran tim mahasiswa baik dari Universitas Yarsi Jakarta dan Uniba Banten, sejak bulan Juni 2024 telah melaksanakan program pengabdian ini dengan baik. Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat desa, usaha mikro dan Bumdesa Kadumane Pandeglang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat bertujuan membantu mitra supaya melek hukum, manajemen, dan teknologi, termasuk layanan Bumdesa, fasilitasi merek dagang, memberi label pada produk secara konsisten, hingga membranding membumikan pada budaya dan perilaku konsumen melalui strategi pemasaran, didukung artificial intelligence yang digunakan untuk membangun jiwa kreasi inovasi, mendukung brand implementation yang pada akhirnya mendukung kinerja inovasi yang terukur baik dari dimensi inovasi manajerial, proses, dan produk. Penguatan tradisi berdesa berpengaruh pada ketahanan dan keberlanjutan Bumdesa. Jadi inovasi berbasis inklusivitas desa yang didukung penerapan AI. Optimalisasi branding dilandasi kepemilikan merek dagang diharapkan mampu mendongkrak komersialisasi produk Bumdesa Kadumane dan melaksanakan serta mendampingi launching web company profile dan e-commerce Bumdesa Kadumane, pendampingan hukum dan fasilitasi merek dagang, pendampingan manajemen dan teknologi informasi, serta pelatihan inovasi produk tikar pandan dan emping Melinjo. Program ini terus dilanjutkan dengan pendampingan dan fasilitasi baik manajemen pemasaran, IT layanan Bumdesa dan e-commerce serta legalitas yakni merek dagang Nah Ene untuk tikar pandan produk usaha mikro Kadumane serta Dumane untuk produk empingnya. Semua produk unggulan dan inovasi ini diharapkan mampu difasilitasi perkembangannya baik keberlanjutan dan ketersediaan rantai pasok produksi, kualitas dan kuantitas serta manajerial hingga perluasan pasar termasuk pasar online. Masyarakat, baik produsen emping maupun tikar sangat bersemangat mengikuti pelatihan tas tikar pandan tanpa jahit dan produk olahan emping yang lezat manis pedas. Demikian juga perangkat desa dan tim IT Bumdesa termotivasi untuk makin maju dan sigap dalam pelayanan masyarakat. Kepala Desa PJ Dodi Ramdoni SPD MPD sangat antusias menyambut tim Abdimas dan berharap program ini terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh Universitas Yarsi. Berikut testimoni dari Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Ramdoni SPD MPD, Pejabat Kepala Desa Kadumane, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, mewakili Bumdes Kadumane dan masyarakat Kadumane serta pelaku usaha mikro tikar pandan dan emping, mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas terlaksananya program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Yarsi dengan biaya hibah Ristek Dikti tahun 2024. Saya mengapresiasi program ini sangat lengkap, baik dari peningkatan faktor produksi, pelaku usaha mikro, layanan Bumdes maupun kompetensi SDM, semua digarap dengan baik. Bahkan lengkap web company profile dan e-commerce berbasis kecerdasan buatan. Baik surplus, hard skill maupun soft skill yang diberikan sangat membantu desa kami. Sebagai mitra dalam pengabdian masyarakat ini, saya merasakan perkembangan menuju melek hukum, manajemen, dan teknologi. Termasuk progres layanan Bumdes, kemanfaatan IT yang didukung oleh kecerdasan buatan, bahkan fasilitasi merek dagang dan digital branding. Saya berharap semua produk unggulan dan inovasi Desa Kadumane mengemuka dan difasilitasi perkembangannya oleh peningkatan peran Bumdes, baik berkelanjutan dan ketersediaan rantai pasok produksi, kualitas dan kuantitas, serta manajerial hingga perluasan pasar termasuk pasar online. Demikian juga saya berterima kasih pada Ristek Dikti yang telah memberi kepercayaan kepada Desa Kadumane sebagai mitra tim Dimas Yarsi. Berharap program ini terus dikembangkan dan dilanjutkan oleh Universitas Yarsi dan Universitas Bina Bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengabdian kepada masyarakat ini, semoga bermanfaat dan barokah bagi mitra khususnya. Dan penghargaan serta terima kasih disampaikan kepada Dikti Ristek, mitra perangkat desa dan Bumdesa Kadumane Pandeglang, Universitas Yarsi dan Universitas Bina Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.